Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat cinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teku Rijal di channelnya Teku Rijal JC. Jadi teman-teman, ini di depan saya ada satu bonsai agak mini ya, atau biasa dibilang bonsai minion. Tapi batoknya besar, cuman batangnya yang agak kecil. Ini umurnya sekitar 1 tahun, mungkin dari kurangnya perawatan, makanya dia lama pecah daunnya. Biasanya seperti bonsai-bonsai lain, kalau kita jarang melakukan perawatan pasti pelepahnya akan panjang. Tapi yang ini saya lihat masih pendek, jadi cocok untuk kita buat bonsai minion. Jadi sekarang saya akan melakukan perawatan pada bonsai ini supaya dia cepat pecah daun. Jadi teman-teman, saya mau ingatin, jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel saya supaya lebih semangat saya membuat video tentang bonsai kelapa. Oke, kita lanjut melakukan perawatan atau pembersihan pelepah pada bonsai minion. Ini kurang saya lakukan penyiraman, jadi tanahnya agak kering. Ini bonsai ini sudah terlihat batang. Ini batangnya. Ini perhatikan. Walaupun tidak terlalu panjang ya, mungkin karena umurnya sudah hampir 1 tahun. Jadi batangnya tidak kita bersihkan dulu. Kita fokusnya ke serabut atau jaring-jaring pada kelopak. Ini kita potong aja. Pelepah yang dulu kita potong sudah kering, kita bersihkan juga.
dia teman-teman, sebenarnya tidak terlalu susah sih. Nah, kita cuma buang jaring-jaring untuk proses lebar daun atau dia semakin kerdil. Ini cocok untuk bagi para pemula yang hobi sama bonsai kelapa, bisa sering melakukan perawatan seperti ini. Ini teman-teman lihat ada si tunas akar baru ya. Baru cuman batoknya lebih besar. Yang bonsai ini kita tidak fokus kepada batoknya. Yang penting batangnya sudah terbentuk, akarnya bagus, itu sudah lumayan. Karena untuk jadi minion tidak mesti dari batoknya kecil. Ada bonsai yang batok kecil tapi batangnya juga besar. Oke teman-teman, cuman itu aja tutorial pembersihan pelepah. Lalu jangan lupa berikan komentar, like dan subscribe channel saya Tukun JBC untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.